digratiskan itu toh. Jadi semua pembangunan-pembangunan. Kenapa dipilih mana yang tidak pantas dipilih? Saya kira ini juga menjadi tantangan yang baik bagi Pak. Demikian juga misalnya hari di dalam pelakuan kampanye, manajemen kampanye itu khasnya kepada jempol, tapi nanti print dia lagi. Kelemahan terbesar dari kubu tim sukses Pak Jokowi adalah menganggap remeh semua manuver politik yang tidak cerdas dari kubu Prabowo Sandi. Padahal inilah cara terbaik di era post-truth ini untuk berkampanye, yaitu menebar kebohongan, membuat kontroversi dan sebagainya. Jadi harusnya disikapi bukan dengan membantah, ya, bukan dengan reaktif, tetapi membangun narasi baru yang bisa menutupi itu. Jadi jangan menari di tabuhan gendang.